Tiga jenazah korban pesawat AirAsia QZ-8501 sudah diterbangkan ke Surabaya Rabu 31 Desember 2014. Dua jenazah, satu pria dan satu wanita, sudah sempat dibersihkan di Rumah Sakit Imanuddin, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Identitas fisik korban secara umum sudah diketahui. Tadi hasil identifikasi itu satu jenis perempuan dewasa dengan menggunakan baju warna biru, celana jin biru. Itu panjangnya 160 cm. Yang satu lagi laki-laki remaja. Ini pakai baju biru, celana coklat. Ya, ini panjangnya 140 cm. Itu dulu untuk dua jenazah yang saat ini dikirim ke Surabaya. Dua jenazah diterbangkan ke Surabaya dengan pesawat milik TNI Angkatan Udara.